Assalamualaikum. Hai. Kali ini Gianla Project membuat honey toast. Rasanya manis, renyah di luar dan lembut di dalam loh. Sebelum ke resepnya, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Untuk bahan-bahannya bisa lihat di video atau deskripsi ya. Langkah pertama, pecahkan 2 butir telur, lalu masukkan ke dalam wadah ya bun. Kemudian tuangkan pasta vanila, sejumput garam dan tuangkan juga susu full cream ya. Lalu diaduk-aduk cepat dengan menggunakan garpu hingga tercampur rata ya bun, lalu sisihkan. Belah roti menjadi 4 bagian atau sesuai selera ya. Kemudian masukkan roti ke dalam telur susu tadi. Ingat ya bun untuk masukkannya sebentar saja ya. Kemudian tiriskan dan tata rapi di pemanggangan ya. Kira-kira sampai seperti ini ya kalau sudah ditata rapi. Langkah selanjutnya, panggang di air fryer atau di oven selama 12 menit ya. Setelah setengah jalan, balik roti ya bun agar matangnya merata. Kemudian lanjut lagi dipanggang sampai waktunya selesai ya. Selanjutnya, siapkan madu, masukkan ke dalam wadah kecil ya bun. Lalu setelah waktu panggang selesai, olesi rotinya dengan madu ya. Ini olesi rata ya bun, ke seluruh bagian roti. Lalu lanjut panggang lagi selama 10 menit ya. Baiklah, honey toast siap disantap nih. Rasanya enak dan manis loh. Teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam loh bun. Cocok banget nih dijadikan untuk cemilan sore. Baiklah, sampai di sini ya resepnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Gianla Project agar tak ketinggalan resep selanjutnya ya. Bye-bye.